warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 2 kali ini akan menyajikan materi terkait penyusunan anggaran bahan baku. Lalu berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aliana Hayanisa dengan NIM 122. Saya sendiri Zajila Laili dengan nomor NIM 134. Selanjutnya ada Renata Yohana dengan NIM 142. Lalu ada Ambar Tri Elita dengan NIM 149. Dan Nuril Wahyu Afifah dengan NIM 162 dan juga Alisa Arini dengan nomor NIM 169. Lalu penjelasan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan pemateri. Mari kita simak rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Aliana dengan NIM 2020110122. Nah, pada slide pertama kali ini saya akan membahas mengenai pengertian bahan baku itu. Nah, dalam dunia industri tidak bisa dilepaskan dari yang namanya bahan baku. Bahan baku tidak bisa dilepaskan dari dunia industri karena setiap produk yang berasal dari industri pasti dihasilkan dari bahan baku terbaik. Nah, bahan baku bukan hanya digunakan di industri yang besar, tapi juga bisa digunakan di industri yang rumahan. Akan tetapi, biasanya bahan baku sering dikaitkan dengan perusahaan besar. Nah, bahan baku di dunia industri merupakan faktor terpenting dalam keberlangsungan sebuah industri. Suatu industri yang tidak memiliki bahan baku, maka tidak bisa menghasilkan suatu produk. Oleh sebab itu, untuk menjaga kelancaran proses produksi, maka persediaan bahan baku harus terpantau dengan baik. Penjelasan saya tadi di atas adalah pengertian bahan baku secara umum atau secara... Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya ada bahan mentah. Bahan mentah ini merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Bahan yang digunakan dalam produksi ini secara tradisional dibagi menjadi dua, yaitu ada bahan mentah langsung atau direct material, dan yang kedua ada bahan mentah tidak langsung atau indirect material. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana bahan mentah. Perencanaan bahan mentah meliputi semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan mentah ataupun suku cadang untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Tujuan penyusunan rencana bahan mentah. Yang pertama ada memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. Yang kedua ada memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah. Yang ketiga ada memperkirakan kebutuhan dana untuk pembelian bahan mentah. Yang keempat ada memperkirakan komponen harga pokok produksi dengan adanya pemakaian bahan mentah untuk proses produksi atau product costing. Dan yang terakhir ada pengendalian bahan mentah. Baik, untuk yang berikutnya adalah anggaran kebutuhan bahan mentah, yaitu anggaran ini adalah menyusun dan merencanakan secara terperinci tentang jumlah bahan mentah dan suku cadang yang akan digunakan dalam masa periode tertentu atau beberapa periode ke depan. Nah, tujuan dari penyusunan anggaran kebutuhan bahan mentah ini sendiri adalah yang pertama memberikan data kepada bagian pembelian. Lalu yang kedua adalah memberi data kepada bagian perencana atau penyusun anggaran biaya. Yang ketiga adalah menyusun tingkat persediaan yang optimal. Yang terakhir adalah sebagai dasar dari perencanaan. Nah, untuk menghitung anggaran kebutuhan bahan mentah ini sendiri itu yaitu dengan cara mengalihkan unit produksi dengan SUR atau standar pemakaian bahan mentah per unit. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada slide ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tujuan penyusunan rencana bahan mentah itu sendiri. Nah, perencanaan bahan mentah meliputi semua anggaran yang berhubungan dengan
merencanakan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan mentah itu sendiri ataupun suku cadang untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Nah, untuk itu tujuan penyusunan rencana bahan mentah meliputi yang pertama memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah itu sendiri. Kemudian ada juga memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah itu sendiri. Ada juga memperkirakan kebutuhan dana untuk pembelian bahan mentah. Kemudian memperkirakan komponen harga pokok produksi dengan adanya pemakaian bahan mentah untuk proses produksi atau produk costing. Yang terakhir, pengendalian bahan mentah itu sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai perbedaan antara anggaran pembelian dengan anggaran kebutuhan bahan mentah. Untuk yang pertama, anggaran pembelian ini menspesifikasi kuantitas jumlah yang berbeda dari setiap jenis bahan dan suku cadang. Perbedaan dalam jumlah dihasilkan dari perubahan tingkat persediaan beban dan suku cadang yang direncanakan. Yang kedua, anggaran kebutuhan bahan mentah hanya menspesifikasi kuantitas bahan mentah, sedangkan anggaran pembelian mencakup kuantitas maupun nilai. Untuk membuat anggaran pembelian, manajer pembelian harus bertanggung jawab akan hal-hal berikut ini. Untuk yang pertama, yaitu mematuhi kebijakan manajemen yang tingkat persediaan bahan mentah. Yang kedua, menentukan jumlah unit dan waktu pembelian untuk setiap jenis bahan dan suku cadang. Yang ketiga, memperkirakan biaya per unit dan setiap bahan dan suku cadang yang akan dibeli. Izin saya akan menjelaskan mengenai formula kebutuhan bahan mentah. Yang pertama, kebutuhan bahan mentah ditambah persediaan akhir bahan mentah. Jumlah dari kebutuhan dan persediaan bahan mentah ini tadi yang bernama kebutuhan sementara. Habis gitu dikurangi dengan persediaan awal bahan mentah dan total dari jumlah dan persediaan awal bahan mentah itu tadi dinamakan unit bahan mentah yang akan dibeli. Untuk rumusnya sendiri, pembelian bahan mentah sama dengan unit pembelian bahan mentah dikali harga beli per unit, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada pembelian bahan mentah. Pembelian bahan mentah ini dibagi menjadi 4 model. Yang pertama yaitu model jumlah pembelian yang ekonomis atau economic order quantity. Pengendalian dan pengelolaan bahan mentah ini bermaksud untuk menentukan berapa banyak dan kapan sebaiknya pemesanan dilakukan, sehingga tidak terjadi tingkat persediaan yang terlalu besar karena menghindari kekurangan persediaan namun berdampak pada tingginya biaya simpan. Oleh karena itu, perlu dipelajari teknik yang dapat menjamin jumlah bahan mentah yang paling ekonomis. Salah satu teknik yang dapat dipilih adalah menggunakan model jumlah pesanan ekonomis. Apabila asumsi dalam model jumlah pesanan ekonomis ini diberlakukan, maka dimungkinkan membuat kebijaksanaan bahan mentah yang dapat diminimkan biaya total. Dengan kebijakan bahan dapat ditentukan jumlah pesanan ekonomis yang berhubungan dengan penentuan seberapa banyak bahan mentah yang seharusnya dipesan dan titik pemesanan kembali yang tepat kapan pesanan sebaiknya dilakukan. Yang selanjutnya ada persediaan besi. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan mentah yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Besarnya persediaan besi ini ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain, yang pertama, kebiasaan supplier menyerahkan bahan mentah yang dipesan, yang kedua, jumlah bahan mentah yang dibeli setiap kali pesan, yang ketiga, dapat diperkirakan atau tidaknya kebutuhan bahan mentah secara tepat oleh perusahaan, dan yang keempat, yaitu perbandingan antara biaya penyimpanan bahan mentah dan biaya ekstra karena kehabisan bahan mentah. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran persediaan bahan mentah. Nah, anggaran ini sendiri menentukan tingkat persediaan bahan mentah dan suku cadang yang direncanakan dalam bentuk biaya dan jumlahnya. Sedangkan selisih jumlah unit antara kebutuhan bahan mentah dengan pembelian bahan mentah ditunjuk sebagai peningkatan atau penurunan dalam anggaran persediaan bahan dan suku cadang. Anggaran persediaan bahan mentah ini sendiri merupakan rencana tentang jumlah dan nilai bahan mentah yang menjadi persediaan dari waktu ke waktu.
Nah, dalam anggaran ini sendiri perlu dirinci hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan mentah yang akan digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing bahan mentah yang tersisa sebagai persediaan. Dan yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Dan yang terakhir, ada nilai bahan mentah yang disimpan dalam sebagai persediaan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan harga pokok bahan mentah yang dipakai dalam produksi. Yang pertama ada metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, setiap jenis bahan mentah yang ada di gudang harus diben tanda pada harga pokok persatuan berapa bahan baku tersebut dibeli. Setiap pembelian bahan baku yang harganya satuan berbeda dengan harga persatuan bahan baku yang sudah ada di gudang. Harus dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga berapa bahan tersebut dibeli. Dalam metode ini, tiap-tiap jenis bahan mentah yang ada di gudang jelas identitas harga pokoknya, sehingga setiap pemakaian bahan baku dapat diketahui harga pokok persatuannya secara tepat. Yang kedua ada metode masuk pertama keluar pertama, first in first out method atau FIFO. Metode masuk pertama keluar pertama, cara menentukan biaya bahan baku adalah dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan mentah yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan mentah yang pertama kali dipak. Perlu ditekankan di sini bahwa untuk menentukan biaya bahan baku, anggapan aliran biaya tidak harus sesuai dengan aliran fisik bahan baku dalam produksi. Selanjutnya yang terakhir ada metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out method atau FIFO. Dalam metode ini, penentuan harga pokok bahan mentah yang dipakai dalam produksi dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan mentah yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan mentah yang pertama kali dalam produksi. Terima kasih, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang terakhir adalah terkait dengan pengendalian bahan mentah. Nah, anggaran bahan mentah ini secara luas dapat diartikan sebagai alat pengendali atau controlling. Nah, untuk itu diperlukan adanya performance report atau laporan pelaksanaan yang terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama laporan pelaksanaan pembelian bahan mentah, yang kedua yaitu laporan pelaksanaan pemakaian bahan mentah. Nah, sehingga jika kedua laporan tersebut dilakukan dengan ketentuan yang sesuai, maka dari pihak perencana anggaran maupun dari pihak produksi akan senantiasa dapat mengevaluasi kekurangan yang ada dalam hal tersebut. Nah, sehingga dapat diperbaiki pada periode berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap semua materi yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.